Ricardo, masih dalam pelajaran seni musik. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas tentang pertunjukan musik tradisional. Materi kita pada hari ini adalah mengenai eksplorasi musik. Kalian dapat melihat materi hari ini pada soft file buku paket Kemendikbud Seni Budaya pada halaman 97 hingga 103. Kita tentu sering melihat sekelompok orang bermain musik menggunakan alat-alat musik pada umumnya, seperti gitar, piano, bass, drum, atau alat-alat musik lainnya. Tetapi, pernahkah kalian melihat sekelompok orang bermain musik menggunakan alat-alat sederhana di sekitar mereka, seperti galon air, botol kaca, botol plastik, sendok, atau alat-alat sederhana lainnya? Sekarang, mari kita belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah eksplorasi diartikan sebagai penyelidikan, penjajakan, penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Eksplorasi juga diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. Mengacu pada pengertian eksplorasi pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa eksplorasi musik adalah kegiatan untuk mengembangkan atau mencari sumber-sumber bunyi baru dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman musikal sebagai upaya konkret dalam pengembangan kreativitas musik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh permainan musik menggunakan alat-alat musik sederhana yang dimainkan oleh teman-teman kita siswa-siswi salah satu SMA di Indonesia dalam video berikut ini.
kegiatan pengembangan dari sesuatu yang sudah ada. Maka dari itu, semakin banyak pengalaman orang dalam bermusik, maka semakin luas pengetahuan mereka dalam melakukan eksplorasi musik. Menurut Painter, menegaskan bahwa menciptakan musik dapat menawarkan kesempatan besar untuk realisasi diri. Penciptaan musik melalui eksplorasi musik dapat meningkatkan sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar dan meningkatkan pengetahuannya yang berhubungan dengan rasa. Baiklah, cukup sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu pada aplikasi Edmodo. Jangan lupa, minggu depan kita akan melakukan praktek. So, prepare yourself and see you next week.